Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mahfurimov. Di video kali ini Mahfurimov ingin berbagi tutorial khususnya untuk para pemula, yaitu cara memasang keramik dinding kamar mandi ukuran 2 meter x 1,5 meter. Keramiknya hanya dipasang setengah dinding, tidak semuanya. Untuk dinding yang akan dipasang keramik, kita plester tipis dan kasar seperti ini supaya lebih kuat keramiknya dan mudah dalam pemasangan. Sedangkan dinding bagian atas kita plester setelah selesai pemasangan keramik, dan plesterannya nanti rata dengan keramik. Untuk keramik dindingnya ukuran 25 x 40 cm, 1 dos isi 10 keping. Posisi keramik kita pasang berdiri karena lantainya nanti menggunakan keramik ukuran 25 x 25 cm. Sebelum dipasang, kita rendam dulu keramiknya minimal 1 jam. Kemudian kita keringkan, dibuka selang-seling keramiknya seperti ini supaya bagian luar keramik cepat mengering. Selanjutnya kita membuat ajian semen. Sambil menunggu ajian empuk, kita pasang benang panduan pemasangan. Ukur 1 keramik dari pinggir. Kita pasang benangnya vertikal dan horizontal. Karena plesterannya sudah waterpass, jadi kita pasang keramiknya dengan ajian yang tipis. Lebih cepat, ajiannya tidak turun. Untuk ajian di keramik sebaiknya jangan dibuat rata, dibuat gerigi seperti ini supaya saat keramik diketuk ajian tidak meluap dan juga keramiknya tidak pecah. Kita pasang keramik baris pertama mengikuti benang. Untuk pemasangan selanjutnya bagian atas, kita bisa memasangnya tanpa benang, cukup dengan waterpass atau besi holo. Tetapi untuk dinding yang ukurannya panjang dan lebar, sebaiknya kita pasang benang tiap 1 keramik. Thank you.
Thank you.